Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang tahun 2035 dengan 15% daripada penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini, sebilangan daripada mereka mula kehilangan keupayaan untuk hidup berdikari. Menyedari masalah ini, Profesor Dr. Nur Hayati Abu Kassim nekat untuk membantu golongan ini. Saya sebenarnya ialah pensyarah daripada Fakulti Perigian dan latar belakang saya ialah konservatif dentistry dan prostodontics, di mana kita buat dental implant, crown and bridge untuk pesakit. Of course saya tak ada expert, this is not my expert area kan. Jadi saya cuba cari sesiapa pensyarah di Universiti Malaya yang boleh membantu saya untuk membuat peranti ini. Assistive Technology for Independent Living and Active Aging merupakan tajuk kajiannya. Hasil penyelidikan selama 3 tahun, Profesor Hayati dan pasukan penyelidiknya telah berjaya menghasilkan sejenis alat bantuan buat warga tua khususnya yang mengalami masalah ingatan. Okay, jadi inilah dia alat yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dijalankan oleh Profesor Dr. Nur Hayati, yang mana ia dapat membantu golongan warga emas khususnya yang mengalami masalah seperti demensia, mudah lupa dan sebagainya. Jadi alat ini hanya perlu digantungkan di sini seperti rantai, dan ia dapat membantu mereka untuk memberitahu perkara-perkara asas di rumah seperti penggunaan periuk nasi dan sebagainya. Ia juga dapat membantu mereka sekiranya warga emas ini keluar seorang diri, ia dapat membantu memberitahu jalan pulang. Jadi ini adalah satu revolusi untuk warga emas dan pastinya berguna untuk mereka di masa hadapan. Profesor Hayati menjadi penyandang ketiga kursi Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, satu inisiatif daripada Persatuan Siswazah Wanita Malaysia, PSWM. Majlis penutup kursi ini turut dihadiri penaung persatuan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kursi Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali diwujudkan pada tahun 1996 bagi menghormati sumbangan dan kejayaan wanita Malaysia dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Kursi juga beri dana untuk penyelidikan. So saya boleh move forward the research and make sure kita boleh dapat pada tahap yang kita mahulah, supaya insya-Allah kita cuba komersialkan dengan secepat yang mungkinlah. Mak, ini suis lapu untuk tangga. Mak, ini TV, remote control sebelah meja. Drama kegemaran Mak, Seribu Rindu, pukul 7 nanti ya. Tun Siti Hasmah turut berpuas hati dengan hasil penyelidikan ini. Bonda kenalah, ya. Galakkan lagi dan mengucapkan tahniah kepada semua yang berusaha untuk membuat sesuatu yang sudahnya menghasilkan sesuatu benda yang boleh berguna untuk warga emas. Mendapat maklum balas daripada orang ramai termasuk penjaga warga tua, Profesor Hayati yakin alat bantuan ini dapat memenuhi kehendak pasaran. Sekat ni is prototype ready, jadi kita memang akan pitch kepada industri untuk take it up dan memang untuk pre-commercialization punya project lah. Dan konsepnya semua dah selesai. Saya harap dalam masa 12 bulan untuk mendapatkan peranti yang sesuai untuk digunakan oleh warga emas ataupun sebenarnya aplikasi kepada orang yang penglihatannya, ya, penglihatan tidak begitu baik atau orang-orang buta akan lebih baguslah untuk peranti ini. Semoga teknologi baharu ini dapat digunapakai untuk mengekalkan kehidupan berdikari warga emas dan meningkatkan kualiti hidup mereka.